Informasi berikutnya, saudara, seorang selebgram asal Medan meninggal dunia usai menjalani prosedur sedot lemak di klinik kecantikan di Kota Depok. Polisi kini tengah menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Ella Nandasari, seorang selebgram asal Medan, Sumatera Utara, meninggal dunia. Diduga setelah menjalani prosedur sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Kota Depok, Jawa Barat. Menurut keluarga, korban diketahui berangkat dari Medan menuju Jakarta Senin 22 Juli lalu. Tiba di Jakarta, ia langsung menuju klinik kecantikan di daerah Beji, Depok. Polisi langsung menyelidiki kasus meninggalnya selebgram usai jalani sedot lemak di sebuah klinik kecantikan. Meski belum ada laporan resmi dari keluarga korban, polisi akan tetap melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, terutama terkait dugaan malapraktik dan izin praktik. Dan sampai saat ini dari pihak korban belum ada yang membuat laporan secara resmi kami. Namun terkait dengan info tersebut, kami menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut yang beredar di media sosial. Adapun tindak lanjut yang sudah kami lakukan ya sampai saat ini sudah melakukan interogasi ke beberapa saksi. Sementara itu, pasca meninggalnya selebgram asal Medan usai sedot lemak, klinik kecantikan tempat korban sedot lemak tutup beroperasi sejak 3 hari lalu. Tak ada aktivitas apapun, pagar dan pintu utama klinik juga tertutup. Sementara itu, Ketua RT setempat mengaku, pihak klinik tidak pernah melapor ke pengurus lingkungan terkait usaha yang dijalankan karena awal pembangunan klinik tersebut disebutkan hanyalah sebagai tempat tinggal. WSC itu sebagai sebuah salon kecantikan, merelokasikan diri, pindahan dari Jalan Ridwan Rais ke Ridwan Rais yang sebelah sini. Saya nggak tahu persis itu, Ridwan Rais nomor berapa ke nomor berapa, kan kayak gitu. Tapi di waktu awal itu di luar area kita, artinya di luar RT 1 RW 05 gitu. Nah sekarang baru masuk ke RT kami, wilayah kami, dan aktivitasnya awal memang sebagai sebuah salon kecantikan. Sebelumnya, selebgram berusia 30 tahun ini mendapatkan tindakan sedot lemak di bagian lengan 22 Juli lalu. Namun, tiba-tiba sejam kemudian, salah satu teman korban mendapatkan telepon dari salah satu rumah sakit di Margonda yang mengatakan korban sudah meninggal. Keluarga menyebut, saat itu pihak klinik menghubungi mereka untuk mengantarkan jenazah ke Pangkalan Berandan tanpa memberikan keterangan hasil diagnosa korban. Tim Liputan, Kompas TV.